Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua, kembali lagi di channel Kos Entertainment. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua selalu dibalas oleh Allah SWT. Kawan semua selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Oke kawan, edisi kali ini kita nggak makan-makan, tapi kita mau pergi hiburan. Salah satu kemarin ada yang nanya subscribernya, Pak, mana sih hiburan yang di Pekanbaru, apa-apa aja gitu kan, yang ada gitu. Karena ada yang belum tahu kan, Pak, semuanya kan. Kita sekarang ini mau ngambil yang Labersal, ini kawan, Rio Fantasi. Ya. Ini saya bersama Pak Sugeng, nah, selaku manajer ya, Pak. Betul. Ya. Di sini, Pak, masuknya berapa nih, Pak, kalau hari biasa gitu? Jadi gini, Mas Fandi, kalau untuk posisi big day, itu harga tiketnya regulernya aslinya kan 60-70. Iya, 60-70. Nah, 60 itu weekdays, Senin sampai Jumat. Iya. Sabtu Minggu tanggal merah 70.000. Tapi selama Covid kita ada program promo nih. Ada program promo. Betul. Untuk weekday yang 60 jadi 35. 35. Yang 70 weekend jadi 40.000. Gitu. Berarti di zaman Covid ini udah ada banyak promo ya, Pak, ya. Gitu kan kawan. Terus kayaknya di brosur kemarin, Pak, saya lihat ada promo juga tanggal 9 di bulan ini, bulan Juli ini kan, tanggal 9 sampai tanggal berapa, Pak? 18. Itu untuk TikTok. Betul. Itu persyaratannya, Pak, gimana? Jadi gini, untuk tanggal 9 sampai tanggal 18 Juli itu kita ada program promo lagi nih dengan harga 20.000. Sarannya lebih mudah. Mereka punya TikTok. Punya TikTok. Nah, tinggal follow nih TikToknya Rio Fantasi Labersal. Seperti itu dapat harga 20.000. Berarti follow dulu TikToknya. Betul. Terus pendaftarannya? Pendaftaran nanti tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 1 sampai tanggal 5. Betul. Itu pendaftarannya kita lewat WA dulu gitu. Lewat WA. Lewat WA dulu. Tertera di nomor ya, Pak, ya. Di bawah kita terakan nanti. Silakan daftar itu tanggal 9 sampai tanggal 17. Untuk tanggal 9 sampai tanggal 18. 18. Terus 9 sampai 18 itu yang TikTok. Iya, penggunanya. Yang promo ada kemarin lagi satu lagi brosur saya lihat, Pak, itu ada 300.000. Kan kemarin kawan-kawan udah tahu juga. Nanya kan saya udah bagikan juga kan, Pak, di komunitas juga. Jadi nanya juga dia minta video juga. Ini yang tanggal yang 300.000 itu apa maksudnya, Pak? Jadi gini, kita ada promo, Pak. Kalian include gazebo sama dua pelampung single. Dua pelampung single. Untuk 5 orang, harganya cuma 300.000. Ya. Nah, kalaupun dipisah-pisah masing-masing pasti di atas 300.000 harganya. Ya. Berarti jadi, itu per paket lah ya, Pak, ya? Per paket. Lebih murah, lebih meriah, murah, lebih enak. Ya. Oke, kawan, kita mau lihat langsung di Labersal Rio Fantasi. Kita mau cek suhu dulu ya, Pak. Betul. Jangan lupa pakai selalu pakai masker. Di sini langsung muka langsung cek suhu. Betul. Nah, nanti kita mau langsung apa ya? Transaksi ya. Oke. Yuk, ya, ikuti. Ya, Mas. Transaksi. Mana apa ya, Pak? Mas Anwar. Berapaan orang enggak? Berapaan orang itu ada promo ya, ada promo 300.000. Ya. Jadi untuk weekday-nya harganya 35.000 ya. Ya, ini yang kita udah bahas tadi kawan, ini untuk weekday yang biasanya harga 70-an ya, kayak 50. Ini hari biasa karena apa ya? Promo. Karena promo. Iya. Enggak apa-apa. Jadi kita mau transaksi dulu ya kawan di sini tempatnya. Oke, ya. Oke. Jadi kita ini paketnya paket 35 juga ya. Iya. Jadi yang penting gazebo. Jadi gazebo. Ya, gazebo sekarang sama pajak sama pelampung singlenya 2. Tiket yang 8 orang berarti sisa saldonya dalam gelang ada 50.000 ya. Iya. Gelangnya jangan hilang ya. Ya berarti kembalikan lagi gelang, kembali 50.000 lagi. Kembali 50.000 lagi ya. Oke, sip. Jadi kawan-kawan kalau mau transaksi di sini harus pakai gelang ya, Kak. Iya. Jadi di sini sangat terjamin. Jadi kalian enggak perlu bawa uang cash kan biasanya orang berenang kan takut uangnya basah gitu hilang. Tapi di sini memang sudah terjamin. Di sini ada uang kita. Bisa disimpan. Iya, bisa disimpan. Kalau umpamanya uang kita banyak di sini kan, Kak? 300.000 tapi gelangnya hilang atau uang kita hilang atau gimana enggak? Nah, itu nanti yang jaminannya tadi hilang yang 50.000. Oh, yang jaminan 50.000-nya hilang. Sisa uang kembali berarti jaminannya yang hilang kan 50.000. Tapi seterusnya jangan hilang ya. Oke, siap.
Kan kita udah dapat gelang ya. Jadi di sini sangat aman, sangat aman. Soalnya itu juga tersedia sanitizer ya, Pak, sanitizer. Jadi kalian enggak perlu takut COVID. Soalnya di sini Pak berenang kan juga ibaratnya menghindar COVID juga gitu. Kalau berenangnya udah campuran apa, Pak? Jadi gini. Kondisi air itu setiap sore kita treatment. Jadi setiap sore kita treatment. Kita pakai TCCA granular, itu porsinya 90% kadarnya. Kadarnya ya. Untuk mematikan kuman otomatis secara nggak langsung, kuman-kuman itu pasti mati udah dengan kondisi obat itu seperti itu Mas Andi. Jadi kalian nggak perlu takut kalau di sini tuh umpamanya kena COVID gitu kan. Jadi aman kawan, sangat aman. Oke, kita langsung keliling ya Pak. Yuk kawan, kita mau keliling. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러니 kali lah bertanya fantasi memang fantasi sesuai namanya Pak ya. Yang fantasi. Dia fantasi. Jadi kawan kita mau ke loker dulu ya kan Pak, menitip barang. Jadi kalian kalau umpamanya bawa barang banyak, loker ada dan juga sewa gazebo juga bisa ya Pak langsung. Yuk kita langsung ke loker. Hajiman songgupan nae kubegeulleon geojeolhalka duryeowoseo. Maebeon ya 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 ya. Juga toilet, tempat toilet situ laki-laki yang sebelah sana. Nih, sebelah situ sini yang wanita ya. Jadi kalian nggak perlu takut kalau nggak ada toilet di reputasi. Ya, reputasi. Ada kok toiletnya. Jadi kita mau langsung sewa ya. Mau nyewa apa? Kita di sini ada penyewaan gazebo. Gazebo. Gazebonya 200, 150 jaminan, 50 jaminan, 100 penyewaannya. 100 penyewaannya. Ya, jaminan nanti bisa dikembalikan saat mengembalikan kunci. Untuk lokernya 25, jaminan kunci 15, jadi 40 satu loker. Ya, kita sewa gazebonya aja. Gazebonya. Ya. Ada gelang smarteknya bisa kita transaksi dulu. Pakai gelang tadi ya, Kak? Iya, Pak. Kita semua transaksi pakai saldo dalam ya, gelang ya. Ini kalau ini buktinya kita mau transaksi yang pertama pakai gelang yang tadi ya. Kita mau coba. Kamu mau gazebo nomor berapa? Kita ada denanya di sini. Kita ada di lobi bawah. Ini ada di sini. Ya. Gazebo nomor 1 sampai nomor 7 itu di area adventure. Dia tetap mengelilingi kolam arus ya, Pak? Ya Bang? Iya, iya, iya. Dari nomor 8 itu dekat tower. Nomor 9, 10 di belakang tower. Tower yang paling tinggi. Nomor 19, 18, 17 itu di dekat kantin. Kolam dewasa 20 di tengah-tengah. Di tengah, oke. Okay. Kita yang nomor 1 aja lah ya. Nomor 1 aja, Kak. Kita transaksi dulu ya. Iya. Ini kunci gazebonya nomor 2. Kita per 4 jam ya, Bang. Nanti kembalinya jam 1 lewat 36. Jam 1 lewat 36. Ya, berarti per 4 jam ya, Kak ya? Iya, per 4 jam. Telat 30 menit sudah terhitung 1 jam. 1 jamnya 40.000 untuk dendanya. Berarti kalau umpamanya kita lewat 1 jam itu dendanya 40.000. 40.000. Kalau umpamanya 15 menit? 15 menit belum. Dia 30 menit ke depan baru dihitung 1 jam. Gitu, kawan. Jadi ini kita masang gazebonya itu 4 jam ya. Kalau umpamanya kalian lewat dari 4 jam itu kena denda ya, Kak ya? Jadi itu 30 menit ke depan. Ya kawan, kita udah ini langsung aja ke gazebo. Ini bapaknya langsung nemenin kita nih hari ini. Ya, Pak. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. Oke, kawan-kawan kita udah ada di gazebo nomor 2 nih. Ini ya Pak ya? Ya. Ini gazebo nomor 2, kita langsung buka aja. Tinggal dilihat nanti fasilitas dalamnya. Ada shower, ada toilet, ada wastafel. Iya. Mantap ini. Ya, ini udah kayak kamar kita sendiri jadinya Pak ya. Betul. Kita bersih-bersih udah kayak kamar kita sendiri. Ini sangat murah sama terjangkau nih kawan.
Kalian nggak perlu khawatir di laba besar. Iya, jadi privasi nih. Jadi untuk yang berkeluarga juga enak ya Pak. Ini ada misalnya di depan dulu bisa tercepat ya. Nah, coba. Jadi kalau boleh mau habis berenang lebih bersih langsung sini aja ya Pak. Oke, apa-apa berbangnya. Ya, moments later. Halo kawan-kawan, jadi kita mau langsung berenang ini sama udah sama keluarga. Halo. Halo. Jadi kalau kita mau berenang kita udah gazebo, jangan lupa ini dikunci ya, geraman juga. Jadi kita langsung mau sewa band langsung menikmati, yuk ikuti kita. Oke. Yuk. Di sini pengambilan pelampung ya Bang. Ya, kita udah transaksi di sana tadi, udah transaksi. Jadi di sini kita mengambil pelampungnya. Tadi dua double, dua single, Bang. Ya. Ini kawan, saya bisa milih. Ini aman lah ya, Bang. Aman. Ini sangat aman kan, kawan. Jadi enggak perlu khawatir kalau kalian Bang. Ini pakai ini yang aman aja, Bang. Yang besar aja. Kita sama dijam. Oke. Kita yang besar aja, kawan ya. Makasih ya, Bang. Ini semuanya ya. Ya. Oke kawan, kita udah ini udah di daerah sawahannya langsung ya. Kita kasih deh kita. Langsung aja ya kita kasih nih. Buka pot, Mak. Jadi harus bikin ini harus pakai pelan. Kita udah di ini di wahananya langsung ya di tempat sini peralatan saya bawa ini emang enak luas kawan, ini kapurnya terlalu keras sekali, airnya bersih, jadi kalian nggak perlu takut apa ya covid ya, nggak perlu takut covid ya. Ini ramai, ramai ramai. Ini malam jam berapa nggak? Jam 11 lah, jam 10 lah. Ramai. Jadi jangan lupa nih, coba lihat nih kawan. Halo dek. Mantan surat.
Ternyata kawan, sungguh luar biasa, serius. Labirsa Rio Fantasi memang cocok dengan namanya Rio Fantasi. Jadi kalian langsung aja datang ke Labirsa Rio Fantasi. Later. Oke, kawan-kawanku, kita udah selesai mandi. Jadi ini memang luar biasa enaknya. Sangat enak, kawan. Kalian langsung aja datang ke Labirsa ya, kawan ya. Ke Labirsa Rio Fantasi. Kita mau ngasih ini lagi. Oke, ya. Sorry, it's DJ.